5 seconds remaining. Oh. Reserve time. Shadow Demon. Radiant Team ban. Iya. Walaupun tampaknya tadi bad dudes banning someone now. Iya. Iya, bisa memang itu sangat berguna tuh. Karena lagi tenggelamin jadi tidak bisa berguna apa-apa. Sedangkan apabila yang clockworknya sendiri tenggelamin, baterai assaultnya juga tetap masih keluar biasanya. Dire team ban. Mungkin untuk mencegah lock ya, biasa kan setelah clock mendapatkan hook dan juga di power cock itu sangat gampang banget tuh untuk torrent dan kapalnya. Jadi udah pasti bakal mati punya. Sedangkan untuk morphling mungkin apa ya? Untuk apa satu lawan satu dengan slug karena morphling bisa apa nge-morph dia punya STR ke Agi. Cuman kayaknya kurang jelas juga sih, saya kurang mengerti itu. Iya. Five seconds remaining. Reserve time. Ya. Ya, karena memang sekarang kalau dilihat itu semua hero-heronya itu walaupun carry adalah semua yang bisa berkontribusi itu di mid game gitu loh. Karena emang di patch ini lebih disarankan untuk early push, early gank. Jadi kalau untuk semacam kayak Cancer Lancer dan lain-lain itu kayaknya terlalu lama gitu loh. Iya, oke. Ternyata masalah gua nggak ada suara itu gara-gara gua tadi ngesetting di open broadcastnya itu push to talk dan sedangkan dari tadi tuh nggak gua push buttonnya, makanya nggak keluar di Twitch, dodol banget ya. Dire team pick. Gimana ada begini tak? Dipakai lagi Nyx. Oke, Nyx lagi dan Shadow Demon lagi. Dan ada Nature Prophet. Kalau menurut gue Nature Prophet di sini agak berbahaya ya. Mesti bermain lincah di sini karena di sini ada Nyx Assassin dan Slark yang mobility map-nya itu tuh sangat besar gitu ya, sangat lincah gitu keduanya. Slark dengan bonus movement speed dan regen yang luar biasa, dia nggak perlu kembali ke fountain untuk regen gitu. Nggak perlu botol kalau kemungkinan ya, untuk mungkin untuk mana doang. Untuk regen HP dia nggak ada masalah. Mirana. Ya, tapi mungkin dengan adanya Lestrak ini kayaknya mereka nggak berniat untuk split push kayaknya. Jadi dengan apa sedikit keunggulan mereka berusaha ngambil tower tuh dari tower 1 ke tower 2 dengan adanya Lestrak punya Diabolic Edict dan juga apa ada Nature Skull kan. Creep dari Nature Prophet. Itu nggak bakal bikin gampang banget nge-push. Di sini benar-benar straight push ya. Dari Loyat ini loh. Ada Nature Prophet dan Lestrak. Dire team pick. Dan mereka mengemban Naga Siren. Kenapa Naga Siren? Memang merupakan counter yang bagus ya, karena untuk Nyx dan Shadow Demon apalagi Mirana itu kalau apabila berada di tengah-tengah musuh gitu kan, dengan adanya strip Naga Siren itu gampang banget tuh untuk ngeber salah satu seperti Prophet, Lestrak atau Rubik gitu. Jadi kayaknya bagus banget. Apalagi Shadow Demon kalau nggak salah dia punya Shadow Poison itu tetap berjalan remaining gitu di dalam tidurnya. Jadi dia tetap bisa nge-spam terus Shadow Poison. Nge-stack terus ya. Iya. Iya. Reserve time. Tapi kalau menurut gue Naga Siren nggak ini loh ya, karena dia sudah mempunyai Mirana gitu untuk inisiasi dengan Moonlight Shadow-nya dan diandaikan dengan Sleep juga gitu, dia benar-benar ingin inisiat gitu kesannya. Mungkin pikiran dari Loyat itu Insidious Idol itu bisa menggunakan Naga Siren-nya itu juga semacam kayak Miracle dari Titan yang merupakan pemain carry gitu. Jadi Naga Siren-nya menggunakan Radiance ya. Iya. Itu juga bisa apa menghalangi tuh Nature Prophet dan Lestrak punya speed push gitu. Jadi oke di sini. Last pick dari tim Loyalty Esports, Life Stealer lagi ya. Life Stealer, Shadow Demon, Slark, Nyx. Hero-hero yang tadi sudah dimainkan, Mirana juga, Mirana. Enggak terlalu banyak ya hero-hero yang berhasil gitu. Seandainya berhasil juga tadi di game sebelumnya jarang yang berhasil menghabisi musuhnya gitu loh. Hanya stun, di stun aja gitu puyang musuhnya. Keenakan gitu, nge-fly, aduh enak banget. Iya, nggak ada lanjutannya. Oke,
Oke, kita masih menunggu di sini. Last pick dari Insidious Idol untuk menutup fase pick ini. Ya. Mungkin merupakan antara mid lane atau off lane ini, karena Mirana kan biasanya jadi kiri, dia juga bisa berubah. Wow. Medusa. It's I think it's a good combination gitu ya, antara Mirana Moonlight. Sorry sebentar. Putus. Sekali lagi memang merupakan hero untuk memberikan kontribusi ini. Iya, di mana kombinasi dengan Moonlight Shadow itu dan ulti dari Medusa ini sangat luar biasa gitu ya. Ketika sudah sampai di tengah, langsung saya di stone gaze. Di stone gaze. Wah, pada batu semua. Dan juga kalau enggak salah nembus ya. Kayaknya tembus threshold dari Life Steal juga. Gimana? Kalau enggak salah juga ultinya Medusa itu tembus stretch-nya Life Steal. Oh iya. Iya kan? Iya, jadi ini juga membuat life steal-nya itu biarpun dia sudah rage tetap gak bisa mukul. Tapi apa konsekuensinya? Medusa pertama dia nggak punya escape ability. Dia sangat gampang di geng. Apabila dia bisa ditahan di awal dan selalu dipush, ditekan dan ditekan jangan sampai dia fed, akan sangat mudah pekerjaannya bagi Loyal. Iya. Jadi memang di sini kayaknya tugasnya Insidious adalah tuh untuk melindungi Medusa tuh supaya dia nggak terkena geng terus-terusan. Tapi ini juga karena apa Medusa berada di Radiant nih, mereka bisa apa yang bisa lakukan Ancient. Itu ya Ancient dengan cara menggunakan Quelling Blade gitu. Quelling Blade dan Observer Ward. Medusanya nggak bakal tuh dia. Iya. Langsung beli Ring of Protection. Riskan itu hanya dilakukan di pop kayaknya. Iya, karena memang gampang banget sebenarnya kalau ketahuan itu gampang banget diharas. Salah satu support kesana untuk mengganggu aja sudah cukup gitu. Oke, kita lihat di sini. Game kedua dari Best of 3, Loyaltnet versus Insidious Idol telah dimulai. Di atas kita lihat Lanes, Lifestealer, Xiang Zai, Lesrak, dan Seran, Mozun, Rubik, DDZ di Network Prophet, Bad Slow Game, Clockwork. Sedangkan dari tim Insidious Idol. Ada Sox di Slark, Insidious C di Mirana, Ysera di Nyx, dan gue gak tahu ini apa bahasanya di Shadow Demon, dan Isle of Chew di Medusa. Oke, kita lihat di sini. Minta katanya apa? Chinese translation aja katanya namanya. Oke, di sini kita lihat Medusa sepertinya safe lane ya. Dan akan terjadi di sini, Mirana akan menjadi support dan kombinasi arrow dengan disruption dari Shadow Demon di sini. Dan Slark Pounce. Nah kalau menurut gue agak kesulitan loh. Dimana tim Loyalt mempunyai Lesrak dengan skill 2-nya. Sangat berbahaya. Apalagi dengan hero-hero yang sangat tipis. Kita lihat di sini Mirana dan Shadow Demon sama-sama mempunyai kapasitas health point 473. Sangat rendah, sangat mudah dikill. Ya, tapi untuk melandingkan dia punya split art itu juga butuh bantuan Rubik. Iya, betul sekali. Rubik ini sekarang masih berada di lane tengah, walaupun sekarang ini sudah berjalan ke atas nih. Cuman kalau apabila ini Shadow Demon dan Mirana yang sudah menunggu di sini duluan sudah membuka terlebih dahulu bakal telat nih buat Rubik. Oh, terlihat Slark sepertinya. Lesrak. Langsung saja mengharas di sini. Shadow Demon maju disrupt. Apakah orang akan menai? Iya, baik sekali! Pounce dari Slark! Berhasil kami menyelesaikan tugasnya! Oh, berhasil kabur? Berhasil kabur kah? Berhasil kabur sepertinya! Iya! Berhasil kabur! Sayang sekali. Arrow yang baik, timing yang sangat bagus dari Mirana ini. Dari Insidious. Tapi sayang sekali, tidak cukup damage ya. Untuk nge-kill Nyx ini Lifestealer. Karena dia mempunyai Stone Shield sepertinya. Membantu dia untuk lebih durable. Tampaknya juga emang kayaknya Loyalt itu sudah mengetahui bahwa maksudnya Insidious Idol akan nge-pick Shadow Demon lagi ya. Jadi karena udah ada Slark kan. Jadi dia mengetahui maksudnya selain bahwa itu memudahkan Mirana dan Slark untuk pounce dan arrow, itu juga memudahkan buat Lestrak dia tahu di mana untuk split art gitu. Ini bisa kita lihat di sini Nature Prophet ya. Di mid lawan Nyx. Yeah. Dan di sini Nature Prophet gagal sepertinya mengejar kurir di sini. Mengejar kurir, dia ingin mengkill kurir. Mengumpulkan pundi-pundi amal di atas disrupt. Mana ya, Lesrak arrow-nya. Langsung saja. Oh, di telekinesis berhasil bounce-nya. Luar biasa tepat mengenai pantat Lesrak.
denied. Di bawah. Sepertinya Clockwork berhasil, denied. Agak berhasil ya, menahan farm dari Medusa. Tapi di sini kita lihat haras-haras dari Medusa. Ya tidak terlalu berarti juga ya, karena Clockwork mempunyai Stone Shield dan dia kapasitas health point-nya ini 700, lumayan. Ya, karena dia strength hero ya. Dimana Medusa di menit-menit awal sangat-sangat geli gitu serangannya. Bahasanya apalagi geli. Ini Clockwork mempunyai boots sedangkan Medusa tidak. Jadi kayaknya apabila Clockwork bisa bermain agresif, itu bisa mensolo kill Medusanya. Oh, luar biasa juga ya Mystic Snake dari Medusa ini. Oh, Radiant Courier. Sangat berbahaya di sini. Furion sangat ceroboh. Sangat ceroboh. Hanya demi kurir semata yang berjalan melata tidak berdosa. Tapi ini menguntungkan nih buat mid lane-nya karena tidak berhasil mengantarkan botol. Dia iya. Membeli botol Botol dari Nyx ini ya. Ya, sedangkan juga gold yang didapat dari membunuh Furion itu hanya 250, sedangkan membunuh Kurir 175 bagi seluruh anggotanya loyat. Jadi, ya dianggap itu adalah imbalan yang ya, oke lah. Tapi Furion kan ya di lain sisi Furion juga sangat butuh gold. Iya, dia juga butuh creep yang lumayan banyak. Nanti bawah di sini kok bahaya sepertinya ya. Haras-haras Mystic Snake ya. Mystic Snake dari Medusa ini sangat-sangat menyumbang damage juga. Di atas ya, memang sangat menyakitkan. Di atas sepertinya Slark ditinggal oleh teman-temannya. Ditinggal sendiri saja. Walaupun kalau menurut gue cukup sukses loh ya. Trailer di atas tadi kenapa tidak diteruskan? Ya, mungkin dia berusaha supaya Medusa juga menang di bawah gitu, jadi bisa memenangkan sampai karena kunci di late game banget nanti Medusa loh. Seandainya Medusa gagal ditahan, ya udah. Sangat susah di sini loyat. Seperti loyat tadi gitu, Weaver-nya juga sempat tertahan begitu lama gitu kan untuk membuat mereka sudah kembali. Iya nih, sangat di bawah. Shadow Demon bersiap-siap. Sepertinya menurut gua enggak ada Mirana. Oh, ada Mirana. Iya, ada Mirana, dia sedang creeping di neutral. Dan ada Clockwork di sini sendirian. Sendirian saja. Tampaknya akan bertemu. Langsung saja. Yap, langsung ya di disrupt. Tapi sangat Arrow yang sangat menarik sepertinya, Bung. Iya, berhasil gak di-kill. Iya, berhasil di-kill. Di sini Nature Prophet dalam berbahaya, dia berlari dan berlari di mana Facebook ya. Ada Facebook ya. Berhasil kabur sepertinya Bung Odi. Berhasil kabur ya. Mystic Snake. Cetut, cetut. Ai, apa apa. Tidak cukup damage. Di atas di sini Stark tidak sempat untuk melakukan apa? Dark Pack sebelum di stun. Ya. Di sini Stark sepertinya tidak mengalami kesusahan yang berarti ya. Dia mempunyai 16 life seed dan berbeda sedikit dari life stealer. Untuk network ia berbeda sedikit sekali dari life stealer yang sudah disupport dua supportnya ini Lesrak dan Rubik. Ya, karena selain dia sudah tadi berhasil membunuh Trilane, emang sekarang offlane itu dibuat jauh lebih gampang tuh. Selain creep-nya yang maju lebih dekat dan juga pembagian EXP neutralnya yang berhasil apa diambil sama Sisla. Iya, kita lihat di sini. Sepertinya Medusa berhasil di sini untuk farmingnya. Menahan Clockwork masih 1300 net worth di sini. Clockwork ya memang untuk offline dari Clockwork ini tidak memerlukan, tidak mengharuskan dia mendapatkan gold ya. Yang penting hanya untuk mendapatkan level tugas dari offline ini. Asal dapat mendapat level 6, iya. Mungkin itu udah bagus banget. Dapat XP dan jangan mati. Menurut gua itulah kunci offline. Oke. Nyx Assassin menyelesaikan arcane-nya ya. Ya, dan juga sudah mempunyai botol. Jadi ini sekarang dia kemampuan gank-nya udah sangat besar banget nih. Ya. Udah menunggu aja dia mau gank ke sebelah mana. Harusnya sih yang paling bagus di atas, selain ada Rubik dan Nesrak yang lumayan gampang banget dibunuh. Betul. Di atas sudah dibantu kembali sepertinya. Shadow Demon dan Mirana sudah kembali ke atas. Yap! Disrupt! Arrow kah mengenai! Mengenai! Out! Mengenai Reds ya, mengenai Reds ya. Iya, betul, baik sekali. Langsung, apabila tadi mengenai Rubik, damage yang luar biasa itu. Arrow yang jauh. Oh, sorry, di bawah, terlihat. Miss.
kita tertinggal nih, aduh sorry. Iya, gara-gara kebayangan dan juga di atas itu Vendetta Nyx Assassin gagal karena terlihat sama Ascend Reward dari Loyat. Oke, kita lihat network di sini. Masih dipegang oleh Lifesteer dan yang kedua adalah Nyx Assassin, perbedaannya yep, sudah dilalap oleh Network Prophet. Sekarang network 2700 Network Prophet dan kedua pertama Lifesteer dengan 2900. Perbedaan gold. Network Prophet bisa mendapatkan lagi Radiant Courier. Oh, mama. Berhasil lagi dan lagi langsung saja TP ya. Langsung saja ngabur. Untuk perbedaan gold hampir perbedaan sudah 500, sudah langkah ke 500 sekarang, sedangkan experience Insidious Idol menang di sini. Dan di sini sepertinya Slar dalam bahaya. Bahaya. Oh, tidak ada inisiasi. Dan Last Strike Destroy the Tower berhasil. Slar langsung saja kabur. Ada Mirana di sini. Menunggu sepertinya. Apakah tidak? Belum ada Moonlight Shadow di sini ya. Mirana support levelnya sangat rendah. 4, apalagi dia mengambil 2 di Sacred Arrow. Iya. Jadi kemampuan apabila Sacred Arrow-nya nggak kena juga itu damage yang terbuang juga banyak tuh langsung. Iya, karena Starlight-nya masih Starstorm-nya masih level 1. Iya. Memang jarang sih menggunakan Mirana itu sebagai support, yang paling harusnya itu dia offlane sendirian gitu loh. Ataupun carry Trilane. Iya. Sedangkan di sini juga mereka mempunyai Shroud dan Medus, jadi nggak bisa sekedar digunakan sebagai offlane saja. Ya, smoke dari Mirana dan Shadow Demon akan mengincar Nator Prophet sepertinya di sini. Dan langsung saja kembali Nator Prophet. Balik. Berhasil memprediksi bahwa ada bau-bau nggak enak nih. Tapi dia akan diambil. Perfect. Berhasil di-kill oleh Medusa, luar biasa sumbangan gold ya untuk Medusa. Prepare untuk late game nanti untuk meneriaki tim Loyat. Vendetta dengan double damage ya, langsung saja jabret berhasil mengambil robek. Nyx Assassin sangat luar biasa di sini, tidak terdeteksi oleh tower ya. Iya, pas sekali pada saat Rubik di luar jangkauan tower itu, hanya beda 1-2 step dia langsung. Iya. Dia terlalu jauh kalau menurut gua si Rubik ini ya. Terlalu riskan, terlalu jauh dari terlalu tower. Pada saat creeping. Dan dia nggak menaruh sentry gitu, walaupun dia tahu ada Nyx, tapi dia nggak menaruh sentry apapun di lane mid. At least di river gitu satu ada sentry. Terus ini juga Lesrock mengambil dia level 5 dan mengambil 3 poin di Diabolic Edict. Ini harusnya apabila kayak begini skill build-nya, dia harusnya nge-push tower terus. Iya, harus apa, lebih agresif dan ofensif gitu ya untuk tower ya. Iya, karena kalau kayak gini kan juga dia nggak bisa dipakai untuk membunuh. Diabolic Edict itu waktu yang lama tuh. Oke, the mid Slark dalam bahaya sepertinya. Bahaya sekali di sini, langsung saja kembali Slark. Nature Prophet gagal sebenarnya. Hook dari Glower mengenai 2. Disrupt dari Shadow Demon menyelamatkan diri. Berbahaya ini, berbahaya. Shadow Demon lebih baik kembali. Iya, sepertinya inisiasi yang gagal dari tim Loyat di sini. Sayang sekali sudah membuang ultimate dari Clockwork, ultimate dari Furion. Ya, dan tapi memang yang perlu, dia hanya diperlukan Loyat itu cuma untuk mengusir ya, selama dia bisa menghancurkan tower dengan cepat itu nggak ada masalah. Iya. Berarti kita lihat di sini tower meleleh begitu saja ya, damage nya 95, sedikit lagi hancur saja. Radiance Middle Tower. Dan di bawah juga di deny sama Mirana. Di sini Medusa masih ada mayam ya, tapi di sini networknya masih jauh tertinggal dari Lifestealer di sini. Lifestealer 50 ribu lagi, gila loh. Menit 11, 50 ribu net worth. 5 ribu net worth. Dan Medusa masih 3.900 dan sebentar lagi akan menuju angka 4.000 net worth. Dan untuk last hit, ya tertinggal 20 di sini Medusa. Dari Lifestealer 75 untuk Lifestealer dan Medusa masih 52. Dan di sini Rubik ada smoke. Kemungkinan akan smoke di sini.
ada 4. Oh, haste rune diambil oleh Clockwork. 4 hero di lane bawah. 4 hero loyat. Dan juga 4 hero dari Insidious Idol kayaknya bakal ada di bawah. Dan Slark ada di atas. Punya TP scroll. Apabila ada, ya langsung saja tele dia. Mengantisipasi pushing ability dari tim loyat yang sangat luar biasa ya. Oh, disruption untuk Clockwork. Mana Yellow? Langsungnya dijepret oleh Nikrasin. Wah! Meleleh begitu saja. Rusak bisa mengejar. Clockwork tampaknya akan mendapatkan Rubik. Ya, tampaknya Pons mengenai Rubik. Tidak cukup. Tidak cukup Rubik. Ya, impel mengenai Rubik. Baik sekali impel dari Nikrasin. Arrow mengenai Lesnek. Wow sekali. Pons dari Slark sepertinya dikit lagi. Baik sekali. Tim Insidious Idol baik sekali 8-2 sekarang kedudukan tim kill dipimpin oleh Insidious Idol. Dire's bottom tower is under attack. Itu merupakan kesalahan besar tuh dari Clockwork untuk maju sampai di line sana sendirian lagi. Dia, apalagi padahal dia sudah mempunyai hookshot yang jaraknya jauh gitu. Dan tidak ada bantuan dari Lifestealer. Dan mereka pasti kalah jumlah gitu loh, 4 lawan 5. Yeah. Ownage. Wah terlewat Kun. Tadi barusan Slark itu berhasil mengambil, sedangkan Mirana juga tele untuk membantu. Iya. Do it with flair. Radiant structures are fortified. Assassin sudah mempunyai Blink Dagger untuk sekarang, dan sekarang apa? Moonlight Shadow. Gak akan menemukan siapa-siapa. Kita lihat di sini, Moonlight Shadow ya. Dan Vendetta dari Assassin, wop! Clockwork! Langsung saja! Clockwork tidak berhasil menyelamatkan diri. Dan Lestrak berhasil kaburkan di sini. Bones! Mengenai Rubik! Dan langsung saja. Oh, di kill oleh Shadow Demon. Bukan Slark. Masih ada Shadow Poison dulu. Iya, iya. Dan Lesrak berhasil kabur dengan keempat kakinya. Why is this so bloody difficult? Green Dude's top thing is about to get knocked over. Loh. Dire's bottom tower is under attack. Oh, sudah jadi Mordigan dari Lifestealer ya. Bottom tower has fallen. Kira belum jadi. Radiant's top tower is under attack. Diantar dari di kurir ya. Dan Medusa berhasil kill first tier tower dari tim Loyat, bottom tower ya. Dan di sini Furion bersama Lifestealer. Neutral creep ya, mau ngodi. Dan juga ini kayaknya bisa dikatakan next ini sekarang hero yang bahaya nih. Dia di menit dari menit kayaknya sekitar 10 atau 12 sudah mempunyai Blink Dagger. Sedangkan hero sangat baik ya. Support dari ya Rubik dan Lesrak itu gampang banget tuh untuk di solo, apalagi juga dengan Nature Prophet. Jadi kayak 3 hero itu udah bisa di kill, di solo kill sama Nick sendiri. Apalagi Lesrak mengeluarkan Diabolic Edict, langsung saja mengeluarkan Carapace-nya dan Dagger langsung ngetek ke samping Lesrak. Sudah kena stun Carapace, langsung saja diimpel oleh Nyx dan di Vendetta. Iya. Iya, ini jadi gawat juga nih untuk Rubik dan Lesrak. Mereka harus menghabiskan banyak uang untuk beli sentry supaya nggak terkena inisiasi. And it's off. Sudah terlihat ya yang lebih unggul di sini Insidious Idol, cuman kita belum melihat performa dari Lifestealer-nya. Karena Lifestealer dari tadi tuh farm terus, tidak pernah berkontribusi dalam war untuk di early game ini. Iya, inilah akibatnya kenapa Lifestealer menggunakan Hand of Midas itu jarang banget, karena akhirnya dia jadi lebih lama lah untuk menggunakan amletnya. Harusnya sih biasanya yang lebih sering dipakai untuk perang sekarang itu dia daripada Hand of Midas, dia bikin drum, habis drum langsung ke amlet baru langsung ikut berperang juga. Oke, tower bawah. Strateginya Loyat itu juga apa untuk split pass. Jadi selama Lesrak dan Prophet nge-push untuk membuat sibuk para anggotanya Insidious Idol, Lifestealer itu tetap ngehan dengan tenang di atas. Iya. Dimana kita lihat di sini first tier tower dari tim Insidious sudah rata ya. Walaupun tim killnya sangat jauh 11-2, tapi mereka mau berhasil mengkill tower-tower ini merupakan sumbangan gold yang cukup lumayan untuk Medusa. Iya.
Dan bisa kita lihat Medusa di sini. Oh, tidak manai. Hook dari clock. Tampaknya akan dikembalikan, akan dibunuh. Ya, baik sekali Arrow. Langsung saja dikill oleh Medusa. Dan Arrow kembali dikeluarkan oleh Rubik mengenai Medusa di sini. Last track. Earth Splitter. Earth Splitter. Oh, gagal di cancel tadi. Ya, ya Sera di sini berhasil mengkill Nature Prophet. Halo, Nyx. Halo, Nyx. Impel. Langsung saja dikill dong. Dikill last track-nya. Iya, baik sekali oleh Mirana. Dan di sini Lester sudah berkontribusi. Oh, dikejar oleh Slark. Nature Prophet buyback. Langsung TP sepertinya ke mid. Tidak. Slark Shadowdance sendiri bisa dihit oleh Love Stealer. Tidak bisa dihit. Oh, Love Stealer dalam bahaya. Baik sekali permainan dari Slark ini. Shadowdance dari Slark menyelamatkan. Slark. Dia lebih memilih Mirana. Mirana bisa lip. Baik sekali. Pemilihan yang sangat-sangat salah kalau menurut gua ya. Lebih baik memilih Slark. Ya, Slark juga bisa pounce. Mirana bisa lip. Ya nggak ya, bisa di-kill dua-duanya sih. Itu cooldown-nya cepat ya. Jadi dia bakal kayaknya udah punya pounce. Up. Sedangkan Mirana juga belum mengeluarkan lip dari tadi. Panah. Arrow. Tidak kemana ya. Membelah angin dan air. Oke, kita lihat di sini Vendetta. Oh, ada Life Stealer. Ada Life Stealer. Bisakah dia? Bisakah dia menuk? Langsung jadi Vendetta diimpel. Dan di mana Jabret sekali lagi. Oke, baik sekali. Baik sekali. Dan sekarang Blink. Berhasil dia. Ada Slark di sini untuk menolong. Kenapa dia Blink? Seharusnya dia enggak usah Blink ya. Kalau dia ternyata ada Slark di situ. Kayaknya emang dia gak berniat untuk membunuh Lester kali untuk itu kan waktu yang lama, sedangkan tower satunya Loyat juga masih ada, jadi kayaknya dia takut nanti bakal ada tele yang datang kalau jadi dibalikin. Oke, buat sekedar menginformasikan kalau ada yang belum tahu, di sini casternya adalah gua Justin Case dan gua bersama di sini co-caster gua di TVI Odi. Ya, say hi ya Bung Odi untuk para pemirsa. Oke. Oke. Okay. Oh, iya, di bawah. Clockwork berhasil melawan Kok untuk menyelamatkan diri. Berhasil kabur sepertinya. Tidak ada inisiasi lanjutan dari tim Insidisano. Sini, Last Rack. Nar Ward. Yup, terlihat di sini Last Rack Vendetta dari Nyx Assassin. Apakah berhasil untuk menggapai Last Rack? Apakah berhasil? Tidak sepertinya ya. Iya kayaknya. Oh, dia berjalan ke hutan. Akan bertemu Prophet juga di hutan nih. Wah, berbahaya di sini. 4 hero dari tim Loyet ada di hutan. Clockwork terlihat. Clockwork. Sepertinya bukan opsi yang tidak bagus ya. Ah, Rubik nih. Rubik agak empuk nih, coy. Oke, coy. Ah, sudah impel mengenai Rubik. Ini mana berat sekali jabret lagi. Jabret. Iya, baik sekali power staff-nya. Tidak mengenai Kok. Mana bird-nya ya? Dagger. Menghindari dua skill dihindari oleh Nyx Assassin. Luar biasa permainan dari Sera ini. Iya, ya Sera ini. Memang luar biasa dia. Padahal dia sudah tahu juga di sekitarnya ada Nature Prophet, ada Clockwork, tapi berhasil mengetahui bahwa batas-batas di mana hero-nya itu bisa berhasil membunuh musuhnya tanpa harus kehilangan nyawanya sendiri. Oke, di atas Life Stealer masih farming dengan 3500 gold di tangannya. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan XP Insidious Idol. Wow. Di atas 10.000 Bung Odi. Perbedaan XP-nya. Iya, ini benar-benar karena kill ya dari dilihat dari jumlah kill-nya memang Insidious Idol mempunyai 18 sedangkan dan dan untuk gold tidak ada perbedaan. Perbedaannya sedikit sekali. Iya. Ini karena juga tower yang dihancurkan sama Loyal jauh lebih banyak gitu. Walaupun sebenarnya ini juga kerugian nih buat Loyat karena harusnya Loyat menang di bagian gold dari tower yang dia dapat gitu loh. Cuman karena terlalu banyak kematian itunya jadi dianggap advantage goldnya juga hilang. Dan di sini Medusa sudah mengantongi Lincoln Sphere di sini. Di atas. Tower is under attack. Oh, Shadow Black. Dari Furion.
Oke, Mirana, Anda dalam bahaya, Mirana. Langsung saja leap Moonlight Shadow. Berhasil menyelamatkan semua hero di sini. Lesrak terlihat sepertinya bahkan arrow tapi diambil. Wah. Sorry miss ya. Sorry. Lagi ngeliatin Mirana gua. Di bawah Medusa. Oke, pada saat apa berusaha lari ke atas dia melewati sungai gitu. Di mana ada tiga hero. Tiga hero dari Insidious itu sudah menunggu. Kayak Ninja Hattori ya. Melewati sungai, lewati lembah. Darksteel sudah langsung menyelesaikan Desolatornya. Why? Why Desolator? Bad dudes, middle tower, everyone go! Benernya kurang tahu juga ya, mungkin dia berusaha untuk membunuh Medusa dengan cepat gitu. Cuman kayaknya tanpa ada lock yang bagus seperti kurangnya lock itu kan dari Rubik, hanya dari Rubik dan Lesa. Itu kayaknya kurang untuk waktunya untuk membunuh Medusa dengan cepat. Dan apabila dia membuat Desolator, apa item-item berbasis damage seperti ini, durability-nya akan berkurang. Mungkin kalau menurut gua, Assault Fuires pilihan yang bagus ya. Dengan minus armor itu akan menambah damage lifestealer of course, dan dia menambah durability armor. Ya. Tapi mungkin dia lebih mengincar ke pure damage sih dibanding ke hanya attack speed itu dan armor. Oke, lifestealer pick the Aegis dan arrow mengenai Treant dan sepertinya meninggal Treant ya. Oke, Clockwork berhasil melarikan diri sepertinya. Ya, tidak ada damage berarti dari Shadow Demon dan Medusa. Dua-duanya kembali terlihat nih. Oh, enggak terlihat. Clock juga ternyata sudah menyelesaikan langsung sekadinya ya. Wow. Tapi sadari juga networknya juga lumayan besar dia. Ya memang berguna sih ya untuk hero-hero yang mau nge-kill ini nih. Apalagi dengan live clockwork, hero-hero nuk membutuhkan. Dia harus durable gitu. Atau apa total hit point, health point-nya ini. Oh! Tiga kali sudah. Hat-trick dari Nature Prophet DDC. Kita lihat di mid di sini. Tim Insidious Idol berusaha ngepush sepertinya. Clockwork. Clockwork. Lihat tadi di ping. Dire's middle tower is under attack. Berusaha. Di mid tower dan Furion kita lihat di lane bawah. Berusaha juga mengepush. 2.900 gold di tangan Furion di sini. Apakah dia akan menyelesaikan Hex atau Necromonicon maybe? Your green dudes, something bad. Kayaknya kalau kondisinya kayak gini, mereka kalah dalam kill, mereka nggak bisa ikut berperang. Jadi kayaknya mending di Necronomicon sih. Iya, mending split push. Oh, mengenai Mirana, langsung saja lip. Gagal sepertinya. Oh, ada mulai shadow di sini. Ada mulai shadow. Sepertinya masih bisa selamat di sini. Arrow tidak mengenai. Kalau nggak masih bisa diimpel nih. Iya. Kena kan lo coy. Langsung mati nih, dijebret. Dijebret Clockwork. Ya, Mirana di sini dalam berbahaya sepertinya. Dikejar oleh Shadow Lip. Iya, ada Lip. Ada Lip. Nature Prophet. Ada TP nggak? 2-1. TP kan bener Nature Prophet ya? Ayo lu. Ayo lo, nyari, masih dicari. Hey, Rubik bertemu, wah di Fatbolt langsung. Mirananya sudah merasa pasrah kayaknya. Udah ciuman gitu tadi Rubiknya sama macan Mirana. Di sini Medusa. Oh tadi mas juga tampaknya kayaknya Lifestealer itu membentuk apa Desolator itu supaya dia bisa dipukul dengan seraknya. Jadi walaupun tadi serak sudah mempunyai sakali itu, dia tetap berhasil rage dan berhasil dipukul sampai seraknya keluar dari ultinya dan mati itu langsung dengan 3-4 hit. Iya, damage yang luar biasa di sini sudah Hyperstone. Iya. Kemungkinan Kuiras ya dengan Desolator minus 7 dan minus 5. Wow, 12 armor hilang. Benar-benar minus yang banyak tuh. Okay, Shadow Demon Smoke. Sedangkan Prophet di sini tampaknya juga karena dia barusan menang war sebelumnya, dia menganggap kayaknya bisa bakal menang war, jadi dia bikin ke Hex ya pakai. Iya. Punya Ultimate Orb sekarang. Ultimate Orb. Gak mungkin lah di Sakadi kan. Paling gua doang yang bikin Sakadi waktu itu di Purp itu juga ngasal. For fun. Deh. Iya. Oke. Okay. Di sini ada Vendetta loh. Rubik. Oh enggak, Invis Rune, sorry.
Invisor yang sekarang dia pakai. Dan ada Young Vendetta juga di kantongnya. Berusaha mengebus lane bahwa sepertinya tim Loyal Net Esports ini menurun cukup drastis di sini towernya. Meleleh ya. Meleleh dan hancur. Dan kita lihat di sini tim Insidious Idol berusaha ngebus lane threat tower di sini, apakah tim Loyal memutuskan untuk nge-push bawah atau kembali ke atas mendefense tower. Harusnya di sini Loyal lebih baik tetap di bawah, nah sampai mereka mau kembali. Karena kerugian yang diterima Insidious jauh lebih besar nih kalau dia kehilangan tower 3 dibanding tower 2-nya. Halo, welcome back. And ada Nike Show di dalamnya. Satu hit tower 3 HP dari Mirana. Luar biasa sekali. Surprise bitch. Oke, kita lihat di sini. Slark berhasil mengambil Slark. Oh. Malah di sini dalam bahaya seperti oh, hook. Nai. Shadow Demon. Maksudnya disrup terdorong keluar. Slark. Halo Dr. Prophet. Enggak bisa nih kayaknya Rubik mengambil Slark. Tidak cukup damage. Sini ada Rixxas Assassin. Ada Rixxas Assassin kembali dengan Vendetta. Iya. Ada yang ngasasin dengan Vendetta-nya. Bisa membunuh sih sebenarnya. Iya, bisa membunuh Nature Prophet walaupun dia dengan ultimate orb cukup. Iya. Cukup memberikan stat strength, agility dan IN intelligence-nya. Rubik terkena. Halo. Halo Rubik. Apa kabar? Wow, Rixxas Assassin. Ah, bingung kan? Bingung kan naiknya. Ya, one by one sekarang. One by one. Life Stealer dan Slark. Halo. Oh, Hex! Impel! Disloop! Menyelamatkan Lifestealer sepertinya itu malah. Wah, Shadow Demon. Bingung ini Nice. Mau kemana gue? Mau kemana gue? Ayo lu! Ayo lu! Wah, ada Aegis. Ada Aegis, dia keluar sekarang. Ada backup sekarang. Ada backup dari Lesnar. Oh, langsung meleleh begitu saja, Bung. Langsung meleleh begitu saja. Langsung dijebret oleh Shadow Demon. Dikill. Hex masih mempunyai... Ya. Impel. Impel. 2 detik. 1 detik. Langsung impel sekarang. Ayah! Iya lu. Sudah keburu hook duluan. Luar biasa tadi. Selak masih bisa kejar. Selak bisa. Oh, tapi sudah keburu force stop. Sedangkan Rover tidak diketahui ya kayaknya. Bisa dong langsung aja. Ya, langsung saja. Bisa langsung mengabus land mid di sini, tidak mau waktu lagi. Tidak mau, mungkin kalau di late game nanti dia akan kewalahan di Furion deh ya. Split tower, split push, split push, split push. Iya. Halo Medusa. Halo Medusa. Berbahaya sekali, berbahaya sekali Medusa. Iya. Sini naik assassin. Ghost Scepter dan ulti dari Lifestealer. Halo Hex. Halo Piggy. Ya, Mirana merupakan kerugian yang sangat luar biasa di sini. Tidak mendapatkan tower. Tiga hero mati di sini, Medusa, Mirana dan Nyx Assassin. Ya, dan dua di antara ini juga core iya, hero. Iya, core hero. Dari mana di sini Medusa baru menyelesaikan Lin Ken dan Manta Style belum bisa mempengaruhi apa-apa kalau di war menurut gua ya. Iya. Sedangkan Mirana juga lagi sekarang berusaha membuat Diffusal Blade. Radiance Middle Towers under attack. Oke, hancur saja. Yo, good guys. Middle tower. Mid tower. What are you gonna do? Get mad or get even? Tapi entah kenapa apabila Mirananya masih jadi bikin support, gue kurang suka sih dengan build abis itu dibikin menjadi ke Diffusal ya. Udah pasti, iya. Biasanya sih kalau gue sendiri main, apalagi dia udah bikin drum kan, dia mendingan waktu awal itu dia bikin Arcane Boots, lalu setelahnya. Setelah drum itu biasanya juga bikin Necronomicon, jadi dia bisa membalas lagi nih. Iya. Apa serangan split push dari Nature Prophet gitu loh. Karena kan kemampuan push dari Insidious Idol nih jelas jauh berbeda ya dibanding Loyal punya. Jadi menurut gua harusnya keputusan yang bagus tuh bikin apa Necronomicon kembali. Oh, kita lihat di sini Slark sedang berencana untuk Lincoln Sphere. Mungkin untuk apa supaya tidak di side ya sama si Nature Prophet. Iya, di side dan di telekinesis dan di open moon. Tadi memang cepat sekali tuh waktu apa? Halo, Slark. Tampaknya bisa di open moon. Rabasnya masih ada. School Bacer. Iya, terkena stun Shadow Dance saja langsung kabur di sini. Regen yang sangat luar biasa dari Slark.
dan berhasil menyelesaikan Lincoln Sphere. Slark. Sedangkan Lightsteeler juga tidak ke Quirax, dia langsung ke School Basher dan tampaknya dia langsung ke Abyssal. Abyssal ya? Iya. Di bawah? Grand Prophet di bawah, diincar Assassin sama Next Assassin. Aduh, berbahaya sekali ini sepertinya. Oh! Imbang! Tidak mengenai! Disrup! Oh, sayang sekali tidak ada detection. Gem ya? Ada gem! Ada gem ini! Ada gem ini! Ada gem ini! Tidak berhasil. Cuman impelnya cooldown. Game-nya hilang gara-gara set of di side. Oh, set of ice. Benar-benar. Oke, belum ada pergerakan yang berarti di sini ya. Far nih, left side masih paling. Oh, Rosan. Rosan, dilakukan. Oleh tim Loyal. Tapi langsung saja ketahuan nih. Nick sudah berusaha apa? Ngecek dengan illusion-nya. Oh, bisa dimenangkan di perang ini. Iya, diambil dong. Nick Assassin. Wah, diambil oleh Nick Assassin. Wah, di sini last rock, semua hero dalam bahaya di sini dari tim Loyat. Oh my god. Impel di sini. Enggak ada mana. Enggak ada mana. Oh, next. Aegis-nya keluar sekarang. Impel. Wih, nice sekali ya. Langsungnya di arrow di depan muka. Dicolok ke mata clockwork itu. Di sini. Tier ketiga dari Tower Loyat Net Esports dalam bahaya sepertinya barak di sini. Iya. Life Stealer. Dan Prophet jadi tidak bisa melakukan ini nih. Apa? Iya, Life Stealer tidak ada buyback. Cooldown Clockwork juga tidak ada. Last Strike sebentar lagi akan hidup. Ya, hancur saja towernya dan barak sekarang dalam bahaya. Stop mengejar. Barak aja. Diping-pingin itu baraknya. Ya, hancur. Hancur saja barang. Diambil oleh Medusa. Medusa di sini. Sepertinya tower apa? Dua tower dari Loyat ini masih ada nih. Jadi iya, enggak bisa langsung. Enggak bisa langsung pindah lane, jebolin langsung backdoor. Dia memilih untuk kembali sepertinya. Sedangkan Prophet pembuat dominator. Kurang jelas tujuannya untuk apa. Ya, mungkin membuat madness. Mungkin ya itunya. Skill aktifnya dari dominator itu. Oh, kurir lagi. Iya. Mungkin skill aktif dari dominatornya itu mengambil keriputan. Untuk mengambil Rosan kali, diklik dominatornya ke Rosan gitu. Tadi sebenarnya dia sempat membuat madness. Mungkin dia berpikir untuk apa melakukan split push balik ya ada dengan backdoor barak. Backdoor tower di bawah. Cuman kayaknya dia berubah pikiran terus habis itu dijual lalu dibikin jadi dominator. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Backdoor ini. Yo green dude. Backdoor ini. Di atas. Oh my god. Dapat piring cantik, sudah 4 kali kurir Insidious Idol dibunuh oleh Nether Prophet dalam game ini. Mungkin agak tactical di sini pause-nya ya. Katanya sih nge-lag. Katanya. Ya, tetap saja dibantai sepertinya. Last rank tidak cukup. Halo Rubik. Jabret sekali lagi, nice. Mantap sekali. Oke. It's a GG. Yeah. Belum masih misalnya kesempatan di sini juga Nether Prophet masih berusaha untuk menghancurkan. Oh, udah diganggu. Diganggu Shadow Demon. Baraknya hancur ini. Dua barak hancur. Apa gua ketikin aja GG-nya gitu. Langsung ke mid ya. Selama belum menyerahkan GG itu selalu masih ada kesempatan. Cuman di sini masih langsung saja. Mereka enggak mau berlama-lama lagi. Ya. Dire's middle tower has fallen. Kita lihat sini, buyback dari Shadow Demon.
naik cuma 40 detik, tidak ada bye-bye sepertinya. Halo Ancient terbuka lebar di sini. Terbuka lebar. Bagaikan janda yang jomblo. Oh, let's lock di sini. Clockwork hook. Dan langsung saja melelebong. Jabrat semuanya langsung dihabisi. GG Cindy Silo memenangi game best of 3 di sini, dan Loyat akan berpindah ke lower bracket sepertinya ya Bung Odi. Dan Insidious Idol melangkah ke winner bracket selanjutnya. Dan untuk game selanjutnya, Mitras melawan? Dustbin apa First Departure? First Departure. Mitras melawan First Departure untuk game selanjutnya. Oh, First Departure ya? Iya, betul sekali. Oke, sekian dari kita untuk saat ini. Saya Justin Case dan bersama saya Co-caster Bung Odi. Odi? Iya. Dan sampai jumpa di match selanjutnya. See ya.